Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini prepare untuk pengiriman besok, yaitu buffet di belakang saya ini. Kemudian yang satu ini ada nakas. Nakas lajinya itu 7 ya. 7 yang atas itu udah ada 2. Jadi buffet vintage atau antik, kemudian nakasnya juga antik, ini milik satu orang. Dan nanti akan saya kasih demo detailnya. Jadi tapi jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini supaya kami bisa lebih memberikan informasi lebih bagus ke depannya. Oke. Oke, jadi buffet ini merupakan buffet antik. Ini mah berisik ya karena sedang lembur. Buffet ini buffet antik vintage, warnanya ini ngedof. Jadi yang mau tahu warna atau clear ngedof natural seperti ini ya, ngedof. Jadi artinya ngedof tuh top clearnya ya, pelapis anti goresnya itu ngedof. Jadi bukan mengkilap. Kalau mengkilat itu gloss ya, biasanya untuk jenis-jenis ukir itu mintanya gloss. Jadi ini memang kalau antik-antik memang bagusnya sih pakai yang ngedop ya. Jadi buffet ini ukurannya 2 meter, panjangnya itu lebarnya 50 cm, tingginya itu 75 cm, 65 cm. Jadi klasiknya itu klasik seperti ini. Jadi ada hitam-hitam di bagian ukirannya tuh. Lihat klasik ya, antik lah. Jadi kalau yang mau model-model antik ya, nanti jadinya seperti ini. Motif warnanya natural antik gitu. Jadi buffet ini untuk buffet TV juga bisa. Jadi memang untuk buffet ini harganya itu 4.500. Jadi ukuran 2 meter 4.500, mau pesen yang ukuran 1 meter setengah juga bisa. Jadi kalau 1 meter setengah itu dia. Kemudian ini adalah nakas yang tadi saya sampaikan di awal. Nakas ini itu lajinya 7 yang atas 2, kecil-kecil 2 ya. Tingginya itu 125 cm, lebarnya 45. Kemudian panjangnya ke kanan ini adalah 70 cm. Jadi nakas ini buat nyimpen barang-barang dan buat hiasan aja ya. Atasnya biasanya buat naruh bunga kayak gitu. Jadi nakas ini, kalau untuk nakas ini harganya 3 juta rupiah ya. Jadi mahalnya itu di laci-lacinya ini ada. Iya, nakasnya harganya 3 juta rupiah ya. Kembali lagi di buffet ini. Ini hasil endingnya setelah selesai. Jadi buffet ini lacinya yang bagian atas tuh ada 3, yang samping satu-satu, yang tengah itu satu, cuma panjang ya. Jadi yang tengah panjang. Jadi kalau Anda mau pesen buffet ini bisa langsung hubungi admin ya. Jadi nomornya saya kasih di deskripsi box. Oke, tadi itu adalah demo dan review buffet TV antik, dan kemudian sama nakas ini 7 laci, bahannya pasti kayu jati ya. Jadi jangan ragu untuk beli di Jepara. Jadi buffet ini adalah salah satu buffet pesanan dari Jakarta yang besok harus dikirim. Oke, salam juga buat Pak Yanto, kemudian Bu Eni, Bu Gina. Salam sehat selalu, semoga rezekinya tambah melimpah ya Pak Yanto ya. Kemudian saya tidak akan panjang dan lebar, review sedikit buffet antik
kemudian finishingnya Dove. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.